Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita untuk sambungan tajuk Ramadan bulan penyucian jiwa. Anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih berlakunya peristiwa besar iaitu penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan. Iaitu satu peristiwa di alam ghaib yang wajib kita imani. Seterusnya, peristiwa nuzul Al-Quran ini dibawa ke alam nyata dengan penurunan wahyu kepada Rasulullah SAW yang disempurnakan dalam tempoh masa 23 tahun sehingga dapat dibaca dan dilihat akan kebenarannya. Peristiwa nuzul Al-Quran berlaku pada malam Jumaat iaitu 17 Ramadan tahun ke-41 daripada keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda sedang beribadat di Gua Hira bersamaan dengan tanggal 6 Ogos 610 Masihi. Nuzul Al-Quran dari segi bahasa iaitu an-nuzul bererti penurunan atau perpindahan sesuatu dari atas ke bawah. Manakala pengertian nuzul Al-Quran dari segi istilah pula ialah penurunan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauh Mahfuz, seterusnya ke Baitul Izzah di langit dunia, yang mana penurunan kedua-dua peringkat ini adalah secara sekaligus. Seterusnya dari Baitul Izzah di langit dunia ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penurunannya secara beransur-ansur melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Peringkat nuzul Al-Quran ini dengan jelas kita dapat lihat ia mengandungi tiga peringkat. Iaitu peringkat yang pertama ialah penurunan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauh Mahfuz. Ini dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir, bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22. Manakala peringkat yang kedua pula ialah penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Penurunan pada peringkat ini masih secara sekaligus. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Surah Al-Qad ayat 1. Dan peringkat yang terakhir iaitu yang ketiga, penurunan Al-Quran daripada Baitul Izzah di langit dunia ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penurunan pada peringkat ini adalah secara beransur-ansur iaitu selama 23 tahun. Antara dalil yang menyokong pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat, tenang, dan kami menurunkannya beransur-ansur. Surah Al-Isra ayat 106. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, seterusnya mari kita lihat antara kepentingan nuzul Al-Quran secara berperingkat-peringkat dan beransur-ansur. Yang pertama, memudahkan para sahabat menghafaz dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua pula, menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda dapat menyelesaikan permasalahan yang menimpa masyarakat umat Islam dengan pantas. Yang ketiga adalah sebagai bukti bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pertuturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata. Yang keempat pula, beransur-ansur dalam menetapkan sesuatu hukum seperti pengharaman arak. Dan yang kelima,
hukum-hukum lebih mudah difahami dan dilaksanakan agar manusia tidak terbeban dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, setakat ini dahulu perkongsian Ustazah untuk kali ini. Nantikan sambungan seterusnya untuk siri yang ketiga. Baiklah, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.